Pasukan pertahanan Israel atau IDF sudah mulai memasuki desa-desa yang berada di Lebanon. Video itu diunggah militer Israel memperlihatkan tentara IDF sedang berada di sebuah desa. Terlihat mereka membawa senjata api dan memasuki rumah demi rumah. Bahkan terlihat desa tersebut dalam keadaan hancur lantaran serangan udara Israel yang intensif ke Lebanon beberapa waktu lalu. Namun desa tersebut layaknya desa mati yang sudah tidak berpenghuni. Dinarasikan desa-desa tersebut sudah ditinggalkan oleh warga Lebanon. Terlebih daerah tersebut merupakan desa yang paling dekat dengan perbatasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.